Mohamed Hassan retired. There. Yeah. He has no. Apa kabar sahabat G-Sport semuanya? Pebulu tangkis senior Mohamed Hassan mengalami cedera di final All England 2023. Kejadian itu terjadi ketika kedudukan championship point bagi Fajar Rian untuk menjuarai nomor ganda putra. Pebulu tangkis yang kerap disapa Babah Hassan itu terlihat kesakitan dan memegangi lutut bagian kaki kirinya. Saat match point 20-14, Hassan cedera akibat melakukan pengembalian yang memaksa tubuhnya memutar ke samping. Akibat gerakan tersebut, lutut kaki kiri Hassan mengalami cedera yang memaksanya keluar lapangan dan meminta penanganan tim medis. Kondisi terbaru Mohamed Hassan usai alami cedera di laga final itu telah disampaikan langsung oleh Dr. Grace Jocelyne Forlesa selaku dokter PBSI. Melalui akun Instagram Badminton Ina, Dr. Grace menjelaskan cedera Hassan perlu pengecekan lebih lanjut. Iya, tadi kan memang udah diceritanya di lapangan, terus setelah keluar udah setelah juga pemberian piagam segala macam udah ketemu saya kan. Nah, kondisi juga udah mulai bengkak, jadi memang kita tidak lakukan pemeriksaan atau bedah lebih lanjut. Nah, karena mengingat flight-nya juga langsung malam ini gitu ya, tadi kita lihat kondisinya, sementara kita sudah tangani dulu untuk penanganan pertama. Kemudian udah kita atur untuk transportasinya juga supaya aman untuk kondisi cederanya, dan yang paling penting nanti setelah sampai sana akan di follow up lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan. Mari kita doakan, semoga Babah Hassan lekas pulih dan bisa bermain kembali untuk mengibarkan merah putih di kancah dunia.